Tingginya harga sangat menyengsarakan kita semua. Setiap pagi, para pekerja tak mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi. Uang mereka terus menipis. Setiap malam kekurangan pangan. Sementara pemerintah berkata bahwa ekonomi kita kuat, bahan bakar dan pangan jauh lebih murah. Kenyataannya setelah 5 tahun, hanya janji kosong belaka. Sembako hampir 50% lebih tinggi dari tahun 2004. Dan ini berarti uang Anda hanya bisa membeli sedikit saja. Kita tak bisa hanya makan janji. Saatnya perubahan. Mega Prabowo, ibu negara yang di masa kepemimpinannya mampu membuat harga sembako dan minyak tanam murah dibanding saat ini. Dan Prabowo, mantan jenderal yang juga ketua HKTI. Pasangan pemimpin dengan 8 program unggulan yang siap dijalankan untuk membantu rakyat mampu membeli kebutuhan mereka dari petani dan pekerja Indonesia dengan harga terjangkau. Mega Prabowo, pro keluarga, pro rakyat.